Tak lah. Eh, jangan main. Dahsyat fitnah ni. Neh. Kalau benda tu betul, dia panggil mengumpat. Neh. Kalau benda tu tipu, benda tu tidak betul, tidak benar, benda tu dusta, dipanggil fitnah. Dua-dua ni kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dosa tu. Ke kita? Al-Yawaqid wal-Jawahir fi Uqubah Ahlil Kabair. Karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada menyatakan dosa-dosa besar. Mengumpat. Arab panggil ghibah, tu tak? Fitnah. Dua-dua ni patak neraka. Ha? Nabi kata dosa mengumpat lebih besar, lebih dahsyat. Asyaddu minaz zina. Neh, lebih dahsyat daripada berzina. Sahabat kata, ya Rasulullah, dokang gitu pula. Neh, dokang mengumpat besar pada berzina. Bukan zina besar ke? Zina memang dosa besar. Tapi lebih dahsyat mengumpat. Kerana apabila seseorang itu berzina, dia bertaubat kepada Allah pada hari yang sama, Allah Ta'ala terima taubat dia. Betul tak? Walau dokdang pakai seluar, walau dokdang buang kondom. Taubat dah. Nah, nyandor anak lelaki tu, hak puan pun nyandor di bucu kata, aku nak taubat pada Allah dah tak bodoh. Buat kerja gini tak baik bodoh. Tanya buat lelaki. Neh, ya Allah, aku tak taubat lah ya Allah. Taubat sungguh-sungguh, bukan main-main punya. Sungguh-sungguh. Neh, Allah terima. Walau dah dah rakan luar. Tak dah rakan luar. Nah, dah luar duduk di mana? Duduk atas kipas luar. Neh, ganah, dah ganah. Ha? Dah kadang mengumpat, Allah tak cukup dengan taubat. Dia kena minta maaf ni. Faham tak? Kena minta maaf dengan orang yang diumpat. Kena minta maaf dengan orang yang fitnah. Kalau orang itu duduk sebelah rumah kita, kena pergi rumah dia. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Nah, bila dia keluar, saya minta maaf. Saya kata kau buat begini. Haram. Kalau dia kata saya halal, kita taubat pada Allah, baru Allah Ta'ala padam dosa kita. Masalahnya orang yang kita umpat itu duduk di mana? Kita kenal tak rumah dia? Kita pernah jumpa tak dengan dia? Tak pernah jumpa. Rumah dia berita tak ajing lagi. Jabat salam pun kita tak pernah. Betul tak? Tiba-tiba kita pergi fitnah dia. Kita pergi umpat dia. Nak cari di mana rumah dia? Nung, dia pergi umpat ulama'ah. Dia pergi fitnah Tok Guru. Rumah Tok Guru dia dah pernah hijab. Betul tak? Tiba-tiba kata Tok Guru begini. Tok Guru makan rasuah. Makan duit haram. Gini. Nak minta maaf bila ni Tok Guru? Nah. Nak minta maaf bila dengan alim ulama? Nah. Ini susah kita. Dosa kita banyak dah. Dosa bini kita tanggung. Dosa anak-anak kita pun berselera tabak sekali. Lagu mana kita nak tanggung hari akhirat. Nak pergi watak batang tekak kita. Dosa kita fitnah, kita umpat alim ulama.